harusnya sebulan. Wow. Oh guys, ini balik pada. Selamat pagi. Cukup. Jam sampai sakit nih ha, sakit tenang. Sakit hati, sakit badan, sakit jiwa, Pak. Abang saya tinggalkan di sini, Pak. Dadah, Bang. Love you. Guys, kita mau balik ke Padang. Halo. Bye Medan. Bye Medan. Tinggal Medan seru banget loh. Ke Medan loh. Bye guys. Bye guys. Kita akan meninggalkan Prapat menuju Padang kembali. Semoga apa yang kita kegiatan kita kemarin menjadi bermanfaat bagi masyarakat kita sebagai budaya yang akan melanjutkan cita-cita bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di rumah makan Pondok Azhara dan sekarang kita lagi makan pagi, teman-teman. Semoga kita diberikan keselamatan sampai rumah nanti. Dan terlihat teman-teman di sini sedang makan pagi. Ya, kita laporkan dari Medan Toba. Terima kasih. Mau pulang ya guys, jadi jangan lupa nonton terus ya sampai video berakhir. Iya. Langkah mah. Bukan mini Padang. Ini sarapan pagi ya guys. Nanti kita makan siang lagi. Entah. Ini bendahara kalau ini suapan terakhir ya. Suapan baik. Oh. Oh no. Mantap. Makan. Mana pun bisa makan. Makannya banyak ya. Lagi guys, kemarin udah sekarang lagi kayak begitu. Halo. Wah, oke guys, kita pulang pakai boxer BT atau KB, Pak, KB kadang.
Lawak dim-dim di belakang dah rampak di lampu ku lampu led tu nak jalan tau. Akhirnya Pira bertemu saudaranya. Hai. Sudah yang ya sudah lari. Nania bersaudara sama. Jadi sekarang kita kena trouble ya. Jadi punya gak jalan tau. Halo, masih di Bali G. Kita singgah di Bali G. Berhenti sini nak. Tai. Ban bocor. Lalu bocor, sapu bocor. Bosan mana aku. Salu angin yang penyok. Sudah sampai di persimpangan jalur dari Tarutung ke Padang Sidempuan. Biasanya kita lurus ke Sipirok Batu Jomba, tapi kali ini karena jalur Batu Jomba amblas, jadi kita lewat Sibolga, jadi kita belok kanan. Perjalanan kami kembali terhenti, bus kami mengalami kendala lagi.
kayaknya fuelnya kembali lepas. Ya, tapi nggak usah khawatir karena para kru bus kami semuanya terampil dan terlatih dalam menghadapi hal tersebut. Borong-borong. Laper. Borong. Baru lita. Bau. Awak udah. Coba. Nu lanjing ati. Yuribur. Yalah. Jajan. Pantai Sibolga. Kebetulan kita lagi istirahat makan siang dan lanjutin jalan sekitaran 1.5 jam lagi. See you. Halo guys, akhirnya makan juga setelah 1 jam menangis. Iya sih, kuih, iya. Temanku namanya siapa? Dinasti Temanku Siregar. Lajai. Ya, aku Sinaga aja lah. Ya, si yang satu dikasih juga. Iya. Jadi aku ganti aja di Sinaga. Mata. Apa? Kau bilang demikian.
Ini sambo nih, Rai. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 24 jam dan semoga apa yang kita dapatkan selama di Toba menjadi manfaat dan menambah ilmu wawasan Nusantara kita tentang budayanya, tentang musiknya, dan tentang tariannya. Demikianlah video kita kali ini, apresiasi seni dan kritik seni Sentra Tasik Angkatan 2020 dan Angkatan 2022 selesai.